ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim 'ala kulli harfin kutiba wa yuktaba wa badala bidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hazara tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilal al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah memberikan wasiat Imam Ali kepada putra-putranya secara umum, dan wasiat itu ditujukan untuk masyarakat umum, kemudian Imam Ali summa khataba waladahu Ibn al-Hanafiyya Muhammadan faqala usika bitawqiri akhawaika al-Hasan wal-Husain li'azimi haqqihima alaik fattabi' amrahuma wa la taqta amran dunahuma. Beliau Imam Ali mengkhitab, mengajak bicara putranya yaitu Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah langsung diajak bicara oleh beliau. Ini wasiat melanjutkan wasiat yang kemarin. Wasiat yang kemarin itu kan terjadi setelah Imam Ali ditebas pedang oleh Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim. Setelah mewasiatkan seluruhnya, beliau mengkhitab satu, yaitu Ibnul Hanafiyah, Muhammad Ibnul Hanafiyah, putranya Imam Ali. Beliau memberikan wasiat khusus kepada beliau dengan menyatakan usika bitaukiri akhawaikal Hasan wal Husain. Aku wasiatkan padamu agar engkau menghormati, memuliakan kedua saudaramu Hasan dan Husain. Jadi diwasiati oleh Imam Ali Muhammad bin Hanafiyah untuk menghormati dan memuliakan Hasan dan Husain. Mengapa? Li'azimi haqqihima 'alaik. Karena besarnya hak keduanya yang harus kamu lakukan. Kewajiban untuk menghormati itu dari Imam dari Muhammad bin Hanafiyah kepada Imam Hasan dan Husain dianggap oleh Imam Ali sangat besar melihat daripada ibunya. Ibu Imam Hasan dan Imam Husain adalah Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulillah. Nah, Muhammad bin Hanafiyah bukan putranya Sayyidah Fatimah, walaupun dia adalah Quraisy, dia dari Bani Hashim, karena anak daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Dari melihat hal tersebut, Imam Ali menyatakan bahwa saudaramu ini selain mereka berdua adalah kakak-kakakmu yang kamu harus hormati. Beliau mereka berdua adalah putranya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka besar kewajiban yang harus kamu lakukan kepada mereka berdua yaitu menghormati dan memuliakannya. Di antara bentuk memuliakan dan menghormati mereka berdua, fattabi' amrahuma. Patuhi, taati, ikuti apa yang mereka perintahkan. Jadi kalau Imam Hasan dan Imam Husain memerintahkan sesuatu, lakukan. Enggak usah dibantah, enggak usah dinegosiasi, langsung. Kok ning takok opo negosiasi? Ya kebacut ae karo negosiasi. Kalau sudah Imam Hasan dan Imam Husain memutuskan suatu perkara, jalankan. Itu di antara bentuk kamu mau menghormati dan memuliakan. Wala taqta amra dunahuma. Kalau kamu ingin memutuskan sesuatu, jangan putuskan kalau belum musyawarah dengan keduanya. Mau memutuskan sesuatu, musyawarah dulu dengan Hasan dan Husain. Itu bentuk kamu di antara cara menghormati dan memuliakan Hasan dan Husain.
itu khitab yang yang diutarakan Imam Ali sebagai wasiat untuk putranya Muhammad bin Hanafiyah. Kalau dilihat dari segi ini saja, seakan-akan Imam Ali delegasi. Lihat. Kemudian summa qala lil Hasan wal Husain, setelah mengkhitab Muhammad bin Hanafiyah, Imam Ali mengkhitab Hasan dan Husain. Usikuma bihi, aku wasiatkan kalian berdua dengan Muhammad bin Hanafiyah. Jaga Muhammad bin Hanafiyah, perhatikan Muhammad bin Hanafiyah. Fa innahu ibnu abikuma, karena dia Muhammad bin Hanafiyah itu putra daripada ayah kalian berdua. Beda ibu dengan kalian, tapi dia adalah adikmu, anakku juga. Waqad alimtum, kalian berdua juga telah mengetahui, anna abakuma qad kana yuhibbuh, ayah kalian berdua mencintai Muhammad bin Hanafiyah. Walaupun cintanya tidak seperti Imam Hasan dan Imam Husain, ya, karena melihat sudut pandangnya, ini cucunya Rasulullah, ini bukan cucunya Rasulullah. Perhatikan, aku wasiati kalian berdua Muhammad bin Hanafiyah ini, jaga, karena ayah kalian mencintainya. Ya. Anaknya apalagi menjadi tameng untuk kakak-kakaknya, ya dicintai otomatis. Ini sebuah gambaran kalau ada seseorang yang menghargai, yang menghormati, memuliakan keluarga Nabi, ya dia akan dimuliakan, akan dihormati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang diamalkan oleh para ulama kita. Bagaimana mereka ketika melihat zuriyah Nabi, keluarga Nabi, mereka sangat memuliakan dan menghormati. Kemudian apa yang diajarkan untuk keluarga Nabi, kepada mereka yang menghormati zuriyah Nabi, mereka juga diharuskan untuk menghormati mereka. Sehingga timbul rasa menghormati dan memuliakan satu sama lain. Seperti yang diajarkan oleh Imam Ali dan oleh Imam Ali kepada putra-putranya. Setelah mewasiatkan secara umum, diwasiatkan secara khusus kepada Muhammad Hanafiyah untuk menghormati, dan mewasiatkan secara khusus kepada Imam Hasan al-Husain untuk memperhatikan Muhammad bin Hanafiyah. Nah, di sini timbul satu faedah yang tersirat, yaitu saling menghargai antara zuriyah Nabi dengan bukan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Muhammad bin Hanafiyah itu termasuk daripada Ahlul Bait. Muhammad bin Hanafiyah termasuk dari Ahlul Bait karena anak dari Imam Ali bin Abi Thalib. Walamma astaudi'ukumullah, kata Imam Ali mengucapkan perpisahan kepada mereka karena mau wafat. Setelah tertebas kepalanya, diriwayatkan dari atas sampai ke dagunya. Itu mengucapkan selamat tinggal, wa akra alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan untuk kalian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walamma sukhlifal Imamul Hasan, ketika Imam Hasan dijadikan khalifah ba'da abihi, setelah meninggal ayahnya Imam Ali radhiyallahu anhu, ayahnya meninggal sebab tebasan pedangnya Abdurrahman bin Muljim atau bin Muljam. Beliau Imam Hasan karena kakak tertua dijadikan khalifah. Setelah menjadi khalifah, beliau punya pendapat, sumara as-sawaba, pendapat yang benar menurut beliau sesuai dengan riwayat hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat bahwa yang paling benar itu fitar kil harbi wa haknid dima, meninggalkan peperangan dan menghentikan pertumpahan darah. Karena di zaman Nabi sesuai perang itu terjadi. Saat itu muslimin yang mulai kuat
dimusuhi dengan gencar-gencarnya oleh kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi. Setelah memenangkan pertempuran demi pertempuran di zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar melanjutkan hanya peperangan yang dilakukan oleh murtadin, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Sebab diantaranya tidak mau zakat dan yang lain sebagainya. Melanjutkan peperangan untuk mengkokohkan Islam lagi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu di zaman Sayyidina Umar memperluas kawasan atau wilayah Islam di zamannya sampai ke daerah Rum dan yang lain sebagainya, Konstantinopel dan yang lain sebagainya, menyebar luas sampai Masjidil Aqsa dikuasai oleh Muslimin saat itu. Setelah Sayyidina Umar meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman memperkuat di setiap lini daerah tersebut, dijadikan pemimpin sana, pemimpin sini, diperkuat. Sayyidina Ali, karena terjadinya fitnah yang besar di zaman Sayyidina Utsman, ingin meredamkan suasana, tapi tetap adu domba ini dan itu terjadi sehingga masih terjadi pertumpahan darah. Lah ketika Imam Hasan menjadi khalifah, beliau melihat sudah tidak sewajarnya umat Islam masih bertengkar kembali untuk peperangan. Sehingga Imam Husain yang melihat posisi kakaknya menjadi khalifah itu lebih berhak dan lebih perhatian kepada umat Islam dan lebih utama untuk menjalankan kebenaran daripada Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan di zamannya Sayyidina Ali ada perselisihan dengan Sayyidina Muawiyah, walaupun kebenaran berada di pihak Sayyidina Ali, tapi ada perselisihan di situ. Kita merendahkan atau menghinakan Sayyidina Muawiyah, enggak. Tapi di situ as-shawab atau al-haq indal Imam Ali. Kebenaran saat itu dengan ijtihadnya, dengan tafsirnya dan penjelasan hadisnya Nabi berada di pihak Imam Ali karramallahu wajhah. Sehingga perselisihan itu walaupun Imam Ali memenangkannya, tapi tetap di kubu Imam Muawiyah menginginkan Imam Muawiyah yang setelahnya menjadi khalifah setelah Imam Ali. Namun yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Hasan. Lah karena Sayyidina Hasan melihat pandangannya seperti itu, beliau lakinnal hasan kariyan yuraka bisababi hidamun. Imam Husain menyatakan yang lebih berhak, yang lebih pantas, lebih utama itu Imam Hasan. Tapi Imam Hasan menyatakan bahwa dirinya enggak ingin, enggak senang terjadinya pertumpahan darah, sebabnya dia tetap menjadi khalifah. Karena kalau tetap Imam Hasan yang menjadi khalifah, akan terus-menerus perselisihan itu akan muncul. Sebab ada orang ketiga yang ingin selalu membumbui, yaitu orang Yahudi enggak terima. Ya, orang Yahudi enggak terima mereka. Sehingga Imam Hasan tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk tanazul, fa'asarra ala tanazul. Beliau menyatakan bahwa tetap akan tanazul itu mengundurkan diri dari khilafah. Apa kalau bahasa sekarang itu? Ya, presiden mengundurkan diri itu apa bosan? Turun jabatan, bukan diturunkan ya, bukan di demo, bukan, atau ngenteni di demo baru mudun enggak, atau ngenteni paten-patenan baru mudun enggak. Beliau sebelum terjadinya pertumpahan darah, jika ngenteni di demo, disemprot gas air mata, langsung beliau sendiri karena melihat ini kalau terus saya menjadi khalifah, walaupun saya saat itu benar, ini akan terjadi pertumpahan darah. Lihat, walaupun beliau saat itu benar, nah ini olah salah, ini benar, ingin turun karena khawatir terjadinya pertumpahan darah. Lihat, ini sesuai dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihu baina fi'atainil azimataini minal muslimin. Anakku ini adalah seorang pemimpin yang akan mendamaikan dari dua kubu umat Islam yang besar, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Beliau turun, nggak terjadi lagi pertumpahan darah dari umat Islam. Karena itu Imam Hasan mengatakan kepada Imam Husain, anta akbar walad Ali, engkau yang paling tua dari putranya Imam Ali karramallahu wajhah. Wa anta khalifatuhu, engkau adalah khalifahnya, penerusnya. Wa amruna li amri kataba'un, tugas kita, perintah yang kita dapatkan, pasrah apa yang kamu putuskan. Jadi keputusan kami berada di putusan kali Anda. Wa nazala dalika wa nazala inda ra'yi. Imam Hasan turun dari jabatannya. Jadi Sayyidina Husain dan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan Imam Hasan, mereka ngikut keputusannya Imam Hasan. Imam Hasan mau turun, turun, enggak masalah. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, di sini para salafun as-salih menyatakan bahwa memang khilafah zahir, khilafah az-zahira, beliau jadi khalifah secara zahir itu memang turun. Tapi khilafah al-batina, menjadi pemimpin secara batin, beliau enggak turun. Tetap pemimpinnya saat itu umat Islam adalah Imam Hasan. Secara zahir pemimpinnya pindah kepada Muawiyah, tapi secara batin yang biasa disebut di zaman kita itu khilafah al-batina itu ya wali kutub, ya saat itu dipimpin oleh Imam Hasan. Khilafah batina tetap pemimpinnya adalah Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Imam Ali kepada putra-putranya bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Bagaimana menghormati, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan perhatian, mendapatkan penghormatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.